Lokasinya? Lokasinya Bandung Utara aja lah. Bandung Utara lewat Cibanteng ya? Banteng, Bandung Utara itu. Ya oke. Suasana tadi sore dikasih hujan, kita mencoba sedikit tipis-tipis off-road, jadi lihat keseruannya. Dan kita juga bawa teman kita, kebetulan kita nyulik dari Palurah, mau Palurah. Oke, okay, nanti kita lihat aja ya. Oke, okay, siapa guest star kita. Oke, okay. Kala di kamera ini, kamera. Oke, okay. Kembang kota daerah etan mana ya dulu budaya di mana dan dulu apa ya nanti kan untuk menghilangkan sejarah ke rumah tangga ayo kamu menulisakan di kata yang vaksin teh maaf virus tuh udah di mana anu rame teh ini teh Jangan lagi jenak perlu nempel mobil yang udah harum. Kita disangka begal. Main mobil yang udah depan berkisihon. Iya. Mobil kabur. Iya. Begitu kabur. Oh, disangka begal. Lang luar mobil lagi. Mobil tempel lagi. Tangkaran. Mobil ya. Puasa, oke. Okay. Nek, jalan nek, kelihatan nek. Mudah lagi, tiola.
Isi mah engkau. Kita mau sholat maghrib dulu teman-teman, oke. Ya anu di makaresek tadi teman anu keresek ya. Airnya ini sudah mateng, kita bikin energen dulu. Oke, kita sengaja nyulik sep mul bikin energen. Jadi jauh-jauh dari kota kita nyulik cuman bikin energen. Oke, gak apa-apa. Anda memang top.
minta air lagi. Sendoknya. Oke. Kita oke. Ukuran dulu. Oke, kita bikin di gelas. Oke. Udah itu di gelasnya. Ya, makan acak abinya tadi mana paling mah. Tidak ada muka buk deh. Sok teh, coba orang deh. Wah. Oke, sip. Nah, kalau udah cukup mah benar. Orang manaskin deh, Pak. Kalau gitu mah abi daripada beli ianya tadinya beli izin ibadah aja besok. Jadi akhirnya sudah begitu. Oke, jadi teman-teman kita tajil. Saya langsung diculik dari base camp. Jadi peralatan yang ke bawah itu apa, teman-teman? Bosmo? Jadi sendok karbu, ya. Kita enggak bawa sendok garpu, terus air. Air kurang. Air, kita air kekurangan. Ya, jadi apa yang ada di sini kita gunakan, kita maksimalkan. Oke. Ya, suasananya sangat mengasihkan. Oke. Oke, teman-teman, jadi Bos Mul ini dulu rekan pendakian waktu terakhir ke Cirme tahun 2006. Oke, Bos Mul, ada pesan-pesan buat teman-teman? Karena kita ini ada pekerja kuli ya istilahnya ya, kita memanfaatkan ya waktu luang untuk mengikuti kegiatan seperti ini supaya kita tidak merasakan jenuh, merasakan bosan gitu. Setidaknya ada suasana yang berbeda dengan yang kita kerjakan rutinitas sehari-hari. Beda ya, jadi benar-benar beda ya suasananya ya. Beda okay. Banget. Okay. Dan sekali-kali kita bisa mengikuti kegiatan seperti inilah kita kondisikan disesuaikan okay dengan keluarga kita masing-masing. Oke. Okay. Dan juga dengan pekerjaan kita masing-masing. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih bosmu. Ya, sukses, selalu sukses selalu. Oke. Okay. Kita ada Bos Den Boy juga. Ini satu rekan sejawat waktu zaman kuliah ya. Jadi kita juga sering eksplor. Bang Den Boy nih, gimana nih? Ada pesan-pesan juga buat teman-teman? Kali-kali teman-teman kumpul biar enjoy lah, relax. Oke. Okay. Jadi acarain lagi lah, dikondisikan lagi. Oke, okay. Sukses buat Den Boy dan kawan-kawan. Terus lanjut motor crossnya, oke? Okay? Siap. Oke. Okay. Oke, okay, kita tadi habis dari sana. Kita langsung go cabut ke Bandung lagi, wes, oke. Okay. Ada bosmu, yo. Oke, okay, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat mana ya, Pak? Mau lewat jauhnya. Nah, saya jaket.
Udah? Tiket udah? Bun? Oke. Lamun turun mah 15-an, 10-15-an. Oke, kita sampai lagi di base camp Dom Serpa. Oke. Thank you. Oke, sip. Thank you. Oke, thank you. Oke, siap. Oke. Thank you. Oke.